Pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu sutrapan yang wajib dilalui oleh masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai salah satu prasyarat yang nantinya rekomendasinya adalah sehat atau tidak sehat, kemudian untuk memastikan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bebas dari narkoba, yaitu terindikasi atau tidak terindikasi. Kadang-kadang kesehatan, tes pemeriksaan kesehatan itu ada dua, Rumah Sakit Dr. Sutomo dan BNN. Rumah Sakit Dr. Sutomo bertanggung jawab kepada kesehatan jasmani dan rohani, BNN yang diwakili oleh BNNP dan Jawa Timur itu terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi ada pemeriksaan penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus dapat bisa memisahkan tanggung jawab masing-masing. Tapi kemudian semua menjadikan satu laporan hasil pemeriksaan kami. Kami, ini kami yang mewakili bakal calon gubernur, bakal calon bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, insya Allah hari ini kami siap mengikuti proses sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur dari KPU, bahwa kita insya Allah bersama-sama akan mengikuti proses ini untuk pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologis kejiwaan besok. Jadi ada dua hari, insya Allah kami siap melakukannya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan tentu tim tim kesehatan di sini juga semuanya insya Allah well prepared dan kami semua siap mengikuti SOP dari TKPU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Untuk para wartawan.